Pada suatu hari, seekor gorila bangun dari tidurnya. Dia mengupil dan memakan upilnya. Lalu dia menepuk pantatnya 100 kali. Hari ini dia merasa bosan. Bosan akan hidupnya sebagai gorila. Dia ingin menjadi sesuatu yang lebih hebat, lebih kuat. Dia ingin menjadi bebek. Lalu kemudian dia berlatih untuk menjadi bebek yang tangguh. Dia belajar mengepakkan sayapnya dan menggeol-geol pantatnya. Dan kini dia siap untuk menuju danau. Di danau itu, dia melompat saking senangnya. Brak! Ternyata danau sudah menjadi es. Pantat gorila itu pun bengkak, sehingga dia kini berjalan menungging kemana-mana. The end.